Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumat kepada semua sahabat, rekan dimanapun berada. Ya sahabat, kita nih sekarang berada di lokasi SMA dan SMP Harapan Citalem, berdekatan dengan puskesmas ya. Sekolah ini yaitu berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang kelihatan dari segi mobilitas penduduk yang sudah ramai dan tempat yang begitu strategis. Sekolah ini dan persyaratan-persyaratan untuk memenuhi penilaian dinas ini, makanya dengan itu dinas menilai ke sekolah ini akreditasi A. Subhanallah, ini udah bagus katanya, daripada ini masyarakat sekitar minimalnya gitu ya, ke masyarakat sekitar daripada tempat yang lebih jauh gitu, malahan dari segi ongkos lebih besar. Ini di apa ini dimanfaatkan ini sekolah minimal masyarakat yang lebih dekat, ini udah terakreditasi, udah bagus ya. Semoga ini sekolah semakin jaya, maju, dan masyarakat, kepercayaan masyarakat lebih kuat gitu ya. Inilah SMA Harapan, SMP Harapan Cita. Insya Allah kali ini kita akan buat konten, yaitu suatu kegiatan di hari Jumat yang berkah, yaitu hari tuannya semua hari, yaitu hari Jumat. Ini kita berada di SMP SMA Harapan Kecamatan Cipongkor, yang domisilinya ada di dekat dengan puskesmas Citalem. Kita datang ke sini insya Allah akan memimpin doa ya. Insya Allah kita akan memimpin doa di ini di SMA SMP Harapan Cipongkor. Selanjutnya mungkin untuk para sahabat, selamat menyimak, dan semoga hari Jumat yang Saidul Ayam ini dijadikan segala sesuatu menjadi wasilah keberkahan dan sukses untuk semuanya. Selamat menyimak video yang kita akan upload di channel YMTC 46. Yuk, selamat menyimak. Ar-Rahimin, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Arhamar Rahimin. Rekan semuanya, YMTC 462, barusan kita telah melaksanakan doa bersama, dimulai dengan salat tahajud atau apa ya? Dua ya, salat barusan, salat dua. Alhamdulillah di ini sekolah SMP SMA Harapan ya, yang domisili ada di Desa Citalem dekat puskesmas, akses jalannya sungguh sangat strategis dan
Mungkin alhamdulillah kita barusan sudah melaksanakan ibadah sholat dan istighosa. Kini saya beserta ini kesiswaan atau wakil kepala sekolah ini dengan Bapak Ajis Fadlur Rahman. Barangkali ini Bapak ada sesuatu yang mau disampaikan kepada rekan YMTC ataupun barangkali ada yang menyimak itu video kita ini, mangga Bapak. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit menyampaikan, saya mewakili kepala sekolah bidang kesiswaan mengenai bagaimana sekolahan untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat sekitar, khususnya di daerah Citalem dan sekitarnya, untuk berkontribusi di dunia pendidikan. Dan oleh sebab itu kami juga mengajak kepada masyarakat terdekat untuk tidak ragu mensekolahkan putra putri bapak ibu untuk bersekolah di sini. Insya Allah kami akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi pendidikan siswa-siswi atau anak dari bapak ibu sekalian. Itu saja mungkin yang ingin disampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah menyampaikan sepatah kata, bapatah kata yang untuk semua sahabat yang menyimak ini channel. Dan ya, saya juga mensupport nih adanya sekolah. Malahan barusan kita telah melaksanakan hal tentang yang berkaitan dengan peribadahan. Alhamdulillah, bukan hanya dari agama tapi pun tentang keagamaannya pun dispesifikan gitu ya. Nah, dengan itu semoga ini sekolah semakin maju. Amin. Dan ini akreditasi. Alhamdulillah. Ini akreditnya juga. Alhamdulillah. Iya. Dengan itu jangan ragu ini ke SMP SMA Harapan yang ada di Kecamatan yang ada di Desa Citalem, Kecamatan Cipongkol ya. Ya mungkin dicukupkan sekian. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.